Kekayaan itu bukan di harta. Hari ini baik, besok susah. Tidak ada jiwa pun yang boleh mati sebelum diselesaikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan namanya tawakal, tapi namanya pura-pura bertawakal. Ternyata bukan hanya dokter yang mampu memberikan resep obat. Tidak ada balasan selain surga Allah Subhanahu wa taala. Tahukah surah ini apa? Amalan itu begitu dahsyat, amalan itu begitu manfaat. Al-Quran bertunjuk untuk kita. Jangan lupa mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira.